Tempat ini indah sekali. Pasti kue-kue di sini enak-enak deh. Ipin pengen makan kue ini. Wow, di sini banyak sekali cake-nya. Dipilih deh. Silakan makan. Makan deh. Gratis untuk kau. Silakan makan. Hah? Gratis, Pak? Maksudnya yang benar nih, Pak, gratis. Iya deh, benar banget. Tenang aja, makan saja semuanya gratis buat kamu. Tapi harus makan yang banyak-banyak ya, deh ya. Wow, kalau gitu Ipin makan semuanya boleh, Pak? Boleh banget, deh. Makan aja. Yeay! Ipin bakal makan kue-kue di sini. Hah? Kamu kenapa? Wajah kamu hilang gara-gara memakan kue ini. Hah? Yang benar saja. Aduh, bagaimana ini? Ipin sepertinya terjebak lagi. Ipin mau pulang aja. Gak bisa keluar, teman-teman. Permisi, Pak. Ngomong-ngomong, kamar mandinya di mana ya? Kamar mandi? Emangnya kenapa? Kamu gak mau makan dulu? Mau makan, Pak. Ipin mau makan semuanya. Tapi kan perut Ipin kenyang nih abis makan ayam goreng tadi. Jadi Ipin mau buang dulu semuanya, Pak. Biar perutnya Ipin kosong dan Ipin mau makan semuanya. Oh, Bapak ngerti. Silakan ke belakang, deh. Setelah itu makan kemari lagi ya. Habisin semua kue di sini, deh. Gratis cuma untuk kamu. Wah, terima kasih, Pak. Oke. Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox Obi, Upin, dan Ipin ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman kita ditangkap oleh chef kue yang jahat, teman-teman. Gimana nggak jahat? Muka om tadi yang di sana itu hilang. Ih, menyeramkan ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri, chefnya matanya merah, teman-teman. Berarti dia jahat. Ayo kita kabur dari sini. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video ini dan jangan lupa untuk di subscribe guys. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja obinya. What? Apa ini? Kok besar banget teman-teman? Oh ini kue. Kirain pop teman-teman. Ini kuenya kok besar banget teman-teman. Jangan-jangan ini terbuat dari karakter Roblox ya. Ayo kita jalan lagi. Jangan sampai kita jadi kue ya. Ternyata kue-kue di sini masih panas teman-teman. Kita nggak boleh menyentuhnya ya. Pandu Gaming sangat curiga banget. Ini terbuat dari karakter Roblox seperti kuenya teman-teman. Kita jalan di sini dan di sini ada Doritos ya, makanan kesukaannya Ipin nih. Hati-hati di bawah sini ada apa teman-teman? Sepertinya ada air gitu ya. Doritosnya kok bisa melayang kayak gini? Waduh, oke kita jalan di sini. Hap, yep. Berhasil. Kita jalan lagi dan di sini ada kue lagi teman-teman. Ya iyalah, ini kan toko kue. Gimana sih? Maksudnya di sini ada box-box kue gitu ya. Hati-hati Ipin, jangan sampai ada jebakannya. Ya. Oke, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita kena boxnya ya. Ya, berhasil. Yeay, kita jalan lagi. Dan, loh. Oh, ini karung kayaknya ya. Waduh, bentuknya kok kayak gini. Karung. Ini karung terigu atau karung gula ini, teman-teman. Kayaknya gula ini ya. Tapi warnanya putih kayak terigu. Kalian komen di bawah, teman-teman. Ini gula atau tepung ya. Tuh, oke, kita bakal lewat sini. Yah! Gagal teman-teman. Jangan-jangan semuanya di sini sudah dikasih racun teman-teman. Dari tadi Ipin nggak boleh nginjak sesuatu ya. Di sini jalan keluarnya ditutup. Oh my god, bagaimana ini teman-teman? Gak bisa dibuka pintunya, tolong. Waduh, apa yang harus kita lakukan? Oh, di sini ada pintu ventilasi. Kita bakal masuk ke dalam. Hati-hati Ipin, jangan sampai ada bapaknya di sini. Oke, kita jalan kemana teman-teman? Sepertinya ke sini. Oke, kayaknya muter-muter ini. Jalannya besar banget soalnya teman-teman. Kita jalan ke sini. Terus ini besar banget. Gimana caranya coba? Oke, kita jalan ke sini. Halo, di mana jalannya? Please lah, kita jalan coba ke kiri. Ternyata salah, berarti ke kanan sini teman-teman. Kita jalan terus, jalan Ipin. Di sini kosong, zonk jalannya teman-teman. Waduh. Oke, kita bakal coba kembali ke awalnya. Di mana? Kayaknya ke sini. Berarti kita ke sini. Di sini jalan. Oke. Di mana ini jalannya teman-teman? Oh, ini dia teman-teman. Yeay. Kita menemukan sepertinya ini jalan yang tadi, coy. Aduh, di mana jalannya ini? Ipin menemukan jalannya, teman-teman. Yeay.
Apa ini teman-teman? Kok ada warna hijau-hijaunya? Jangan-jangan ini zat kimia yang digunakan untuk membuat kuenya teman-teman. Ini benar-benar mengerikan. Oke, kita harus lompat sini ya. Jangan sampai kita kena besi panas ini atau jatuh di bawah teman-teman. Oke, dan di sini ada gorong-gorong raksasa lagi. Kita jalan terus dan kita bakal melihat ini zat-zat kimia yang digunakan untuk membuat kue ya. Ini benar-benar bahaya kalau masuk ke tubuh teman-teman. Bisa-bisa wajahnya Ipin nanti hilang. Mana wajah udah ganteng kayak gini mau dihilangin. Kita jalan lagi teman-teman. Wow! Di sini ada donat teman-teman. Enak banget. Pasti waduh donatnya dicelupin di zat kimia beracun teman-teman. Syukur saja Ipin belum memakan. Kalau tadi Ipin makan bisa bahaya ya teman-teman. Padahal di sini enak banget teman-teman. Kalian komen di bawah apakah kalian juga suka dengan kue donat coklat. Kalian komen di bawah ya. Kalau Pandu Gaming suka banget teman-teman ya. Oke, kita jalan di sini. Hati-hati Ipin. Jangan sampai kamu jatuh di bawah ya. Soalnya di bawah itu ada zat pengawet donat teman-teman. Hap, yap, yap, yap. Oke, berhasil. Kita jalan lagi ke sini dan di sini ada permen. Wih, enak banget ini. Permen raksasa, teman-teman. Kalau dimakan ini bisa kenyang. Satu ini aja bisa sebulan kayaknya, teman-teman ya. Soalnya terlalu besar. Kita lompat. Yap, yap. Hap, berhasil. Kita jalan lagi, teman-teman. Di sini enggak ada apa-apanya kan? Ayo, kita jalan terus. Yap, 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 yap. Oke, kita sampai di sini dan di sini ada kue ulang tahun, teman-teman. Siapa yang ulang tahun nih? Banyak sekali pesanannya ya. Kita lompat di sini. Yap, berhasil. Dan di sini ada pabrik donat, teman-teman. Wow, banyak banget donat-donatnya. Dan di sini ada kotak ulang tahun. Kita jalan ke sini ya. Oh, di sini ada pancake, teman-teman. Kita lompat. Hap, yap, yap. Hati-hati, Pin. Jangan sampai terjatuh. Oke, kalau begitu kita mulai lagi di sini, teman-teman. Ya, hap, berhasil. Terus di sini ada pabrik donatnya. Hati-hati, Pin. Ipin kok bisa tembus di sini, teman-teman? Padahal Ipin cuma mau keluar, kok susah banget ya. Apa itu teman-teman? Itu ada donat memiliki mata. Jangan-jangan itu monster donat teman-teman. Tidak. Oke, kita jalan di sini. Hati-hati. Kena donatnya lagi. Oke, kita jalan lagi di sini. Hati-hati Ipin. Jangan sampai kena donatnya. Hap, berhasil. Yeay. Hampir saja kita kejatuhan oleh donat raksasa teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri proses pembuatan donatnya. Dia dicelupin di air ini teman-teman. Air atau zat kimia yang berbahaya ya. Waduh, waduh, waduh. Ini bahaya banget teman-teman. Dan itu dia monster donatnya. Ih, menyeramkan teman-teman. Oke, kita mau diapain nih teman-teman? Kita jalan saja ke sini ya. Iya, berhasil. Kita jalan di sini. Ipin dimakan donat. Bagaimana sih masa donat makan Ipin? Kebalik coy. Waduh. Oke, kita jalan saja ke sini teman-teman. Ya, gagal. Ternyata kita nggak boleh menyentuh yang warna ini teman-teman. Oke, kita jalan lagi di sini. Dan di sini ada kue ya. Waduh, ini donat ini kanibal kayaknya ya. Masa donat makan donat teman-teman? Dia makan permen juga ternyata ya. Oke, kita jalan ke sini. Dan di sini ada kue teman-teman. Kok donat makan kue sih? Paduannya banget. Bodo amat dah, kita jalan saja. Soalnya dia itu monster donat, teman-teman. Oke, jalan di sini. Dan di sini ada apa ini? Melayang-layang kayak gini, teman-teman. Kayak nggak ada gravitasinya di sini ya. Kita jalan. Hati-hati, Pin. Bisa ketiban ini kayaknya balok gitu ya. Oke, kita lompat. Kita jalan lagi. Berhasil, teman-teman. Dan di sini ada jembatan jebakan. Kita bakal memilih yang kiri. Oke, berhasil. Ternyata gagal. Berarti yang kanan, teman-teman. Terus yang tengah mungkin ya. Oke, gagal lagi. Berarti mungkin yang kiri. Oke, berhasil. Terus yang tengah pasti. Astaga, ya ampun. Kalau begitu pasti yang ini. Oke, berhasil teman-teman. Dan di sini ada coklat donat ya. Ini kalau yang manusia ini pup donat teman-teman. Bukan pup donat, pupnya manusia. Ya, gagal. Ini enak atau enggak ya? Kalian komen di bawah teman-teman. Ya namanya pup pasti enggak enak teman-teman ya. Soalnya kotoran cuy. Tapi ini kotorannya terbuat dari coklat teman-teman. Waduh, membingungkan juga ya. Lompat di sini sedikit lagi Ipin. Kamu berhasil keluar dari tubuh donat. Yeay. Waduh, itu donatnya teman-teman. Kita jalan lagi dan di sini ada donat lagi. Waduh, dicelupin di air lagi. Lagi teman-teman, ini zat kimia ya, kurang ajar chefnya. Untung saja kita nggak makan kuenya tadi. Oke teman-teman, kita bakal coba sekali lagi. Oke, berhasil, ye. Selanjutnya Ipin melewati kue ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kuenya tetap dicelupin di dalam zat kimia ini ya, yang membuat wajah karakter Roblox akan hilang nantinya. Dan di sini ada es krim. Waduh, padahal ini es krimnya pasti enak banget. Kita lompat. Yap, yap, hop, yap, hop, yap. Yap, hop,
Yeay, berhasil. Kita jalan di sini dan di sini gelap banget. Ada apa ini, teman-teman? Oke, kita jalan. Ayo, Ipin. Yap, hop, 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 hop. Yeah. Oke, berhasil dan kita akan naik helikopter kayaknya ya. Oke, kita masuk, Ipin. Wow, Ipin sudah keluar dari tempat jualan kue, teman-teman. Untung saja kita nggak jadi seperti kakak itu ya, yang wajahnya hilang, teman-teman. Waduh, kasihan banget kakak itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang perjalanan si Ipin untuk keluar dari chef kue yang sangat jahat banget ya, yang dapat menghilangkan wajah ganteng dan tampan kita ya. Oke, teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, dan subscribe. See you next time. And bye-bye, my friends.